Kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM, tuai berbagai respon dari masyarakat. Pertanggal 3 September tahun 2022, harga BBM di Indonesia memang resmi berubah. Masing-masing menjadi Rp6.800 per liter untuk solar, Rp10.000 per liter untuk Pertalite dan Rp16.500 per liter untuk Pertamax. Hingga kini, berbagai macam aksi penolakan dilakukan. Berkaitan dengan itu, beredar video berdurasi singkat di mana seorang pria bersarung menggunakan motor bebek jenis Supra, mengisi BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum jenis Pertamax. Pengendara motor lain, yang diduga mengantre untuk isi BBM jenis berbeda, mengabadikan pria tersebut. Dalam keterangan yang dimuat di video, ia menyebut pria bersarung itu kaya. Ia merasa kagum dengan pria yang mengisi BBM Pertamax tersebut, sampai memberikan sungkem kepada pria itu. Sontak saja unggahan tersebut mendapat beragam komentar dari warganet.